ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Pembangunan PPTK Himmah Aliyah masih berjalan lancar dan saat ini masih tahap finishing, serta KBM kegiatan belajar mengajar sudah berjalan dengan aktif dengan jumlah santri 36 santri yang semuanya sekelas SMA dan berbasis masyarakat gratis. Monggo bagi sahabatku yang ingin menitipkan jariahnya pembangunan gedung, insyaallah akan menghabiskan dana Rp932.550.000. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku kaum muslimin semua yang ingin menitipkan jariahnya, tafadhalu bisa diantarkan ke pondok atau dikirim rekening yang sudah tertera Pondok Pesantren PPTK Himmah Aliyah, Pandian Karanglo, Tawangmangu, Karanganyar. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, ni'mat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, terus kita berdakwah menginformasikan situasi-situasi antara saudara kita yang ada di dalam Islam Jamaah dan antara berevolusi atau yang ada hubungannya dengan mantan. Hari ini adalah mediasi yang kedua di kejadian di Klaten. Hari ini mediasi kedua setelah minggu kemarin pertama, hari ini kedua antara keluarga Pak Biakto sebagai mantan pengurus Islam Jamaah dan bapaknya Mas Ruli dan Mas Huri yang dikepung ratusan bahkan ribuan warga Islam Jamaah. Kemudian kemarin ada mediasi pertama dan hari ini mediasi yang kedua. Saya belum mendapatkan hasilnya karena tadi sekitar zuhur, ya sekitar ba'da zuhur itu beliau baru berangkat. Adi Kurdi yang mendampingi, semoga semua mendapatkan keberkahan, semua mendapatkan jalan yang terbaik. Apa kasusnya yang sudah kita sering ulas di bawahnya, yaitu kasus tentang pembangunan TPQ, pondok pesantren kurang lebihnya ya, yang diwacanakan jadi pondok pesantren oleh keluarga Pak Biakto yang berhadapan pas atau di depan pas Masjid Islam Jamaah di daerah Klaten, di Bayat Klaten yang saat ini dihentikan. Nah, 2 tahun yang lalu pembangunan berjalan, baru dibuat untuk cakrayam tapi sudah dirusak lagi. Kemudian yang kemarin diteruskan lagi kurang lebih 2 minggu yang lalu juga akhirnya didatangi oleh para pengurus-pengurus, para BPBP, bolo pendem dari Islam Jamaah yang intinya memaksa untuk memberhentikan pembangunan tersebut.
Dan bukan hanya itu, mereka juga membuat mengungkit-ungkit permasalahan tentang status tanah tersebut. Sementara tanah tersebut diakui bahwa itu adalah milik bersama, tapi secara sertifikat dari pihak Pak Biak telah mengakui tidak, ini miliknya sendiri. Ini beli. Oh, saya juga punya sertifikatnya kok. Tapi yang dari jamaah mengatakan itu pembelian bersama-sama, cuman disertifikatkan kepada Pak Biak. Allahu a'lam bishawab. Namun secara hitam di atas putih jelas menang Pak Biakto. Masjidnya kan tanahnya kan mepet dengan emperan masjid itu. Emperan masjid itu mepet. Saya pernah ke sana beberapa kali. Masyarakat muslimin hafizhakumullah ta'ala. Kita pernah ingat semboyan yang diajarkan oleh Mbah Yai Nur Hasan al-Ubaidah. Kayaknya ya. Semboyannya nek beragama sing penting bener. Nek nembak kendaraan semnek melaku atau berjalan sebeteng selamat. Nek urusan dunia sing penting menang. Ya, sing penting menang. Jadi urusan dunia yang penting menang, berkendaraan yang penting selamat. Tuh. Yang ketiga beragama yang penting benar. Sepintas ini mahfuzat yang cukup. Kata-kata yang cukup simple tapi kalau dilakukan benar-benar dilakukan ya wah luar biasa itu ya. Beragama yang penting benar. Ini sebenarnya hanyalah untuk menutupi ajaran mereka bahwa mereka itu klaim benar gitu aja. Jadi menutupi ajaran Islam jamaah bahwa Islam jamaah itu paling benar gitu aja selesai. Kemudian berkendaraan yang penting selamat. Artinya tidak harus kemudian mengikuti rambu-rambu. Kalau dalam keadaan darurat ya harus pokoknya selamat lah. Misalnya dulu-dulu para pengurus menceritakan kalau lewat kiri kemudian kita mau ditabrak ya sudah kita lewat kanan. Padahal situasi seperti itu tidak mungkin bisa direncanakan. Itu kan semua dalam posisi darurat. Tapi yang terakhir ini yang berurusan-urusan dunia, berperkara dunia harus pokok menang. Nah, harus pokok menang ini tanda tanya apakah menang dalam tanda kutip posisi benar? Apakah menang dalam tanda kutip posisi salah? Ternyata masyarakat muslimin hafizhakumullah ta'ala ketika kita di Islam jamaah itu tidak gagas benar atau salah tidak gagas. Berurusan dengan mereka pokok kita harus menang. Pokok kita harus menang berurusan dengan orang-orang luar, orang-orang yang dikafirkan, orang-orang yang dalam murtadkan, pokoknya piye caranya menang. Namun karena di zaman sekarang ini, ma'asyiral muslimin, hafizhakumullah ta'ala, tidak bisa semudah itu. Kenapa? Karena orang-orang yang diajak sekongkol di dalam itu juga tidak sedikit yang bunglon. Sehingga apa yang direncanakan, apa kejahatan yang direncanakan mereka terhadap para orang-orang yang mau di apa itu mau dikalahkan, sebenarnya sudah bocor semua. Dan kita pun sebagai mantan tidak sebodoh yang mereka pikirkan. Kita sudah tahu karena kita mantan yang tahu persis lika-liku arahnya bagaimana. Mediasi yang kemarin yang pertama menurut informasi sampai didampingi dari pihak Islam Jamaah, didampingi pengacara dari Kediri sana, dari pusat. Didampingi pengacara. Tapi didampingi 100 pengacara, 10 pengacara kalau memang surat tanahnya punyanya Pak Biakto dan sudah fix jadi dan itu dipegang beliau, mau apa? Kan secara tanah sudah selesai. Sedangkan mantan didampingi misalnya Pak Adi Kudi sama Pak Agus, misalnya Pak Agus Laten. Itu pun Pak Agus mengatakan ngapain di mediasi, sudah jelas kok. Tanah itu sudah jelas miliknya Pak Biakto, mau disengketakan apanya dan disengketakan apanya. Jadi tapi mereka sesumbar, kita lihat itu kemarin katanya Mas siapa sesumbar Mas ya, Mas Suri mengatakan sampai kapanpun kami akan memperebutkan hak kami. Artinya sebenarnya masalahnya bukan masalah tanah sih kalau saya lihat itu. Ya tanah itu sebagai alih-alih daripada tidak ada permasalahan gitu aja. Sebenarnya adalah pembangunannya itu yang dia khawatirkan akan mempengaruhi eksistensi apa eksistensinya jamaah. Itu masa menjadi jamaah yang sudah terbangun kemudian dekatnya pepet pas akan dibangun gedung oleh mantan pepet.
kan ini pepet gak ada hampir gak ada jarak mungkin ya paling setengah meter pun nggak sampai setengah meter pepet pasti nah akan dibangun gedung atas dengan berbeda afiliasi berbeda pandangan bahkan dikatakan ini sebagai mantan ya jelas dong dia tidak akan terima. Tapi seandainya mungkin itu tidak dibangun gedung itu mungkin sih mungkin insya Allah ya tidak ada masalah. Nah karena bagaimana kita mempermasalahkan ya sudah dipermasalahkan tanah itu. Sehingga waktu itu anak-anaknya Pak Biakto, Mas Suri dan lain sebagainya itu kaget katanya, lu tanahnya urusan apa kan tanah? Itu tanah itu ada urusan apa dengan tanah? Kita sama sudah jelas kok tanah itu pembelian kok. Dan apapun itu kita nanti akan melihat mendengar hasil dari mediasi dari Pak Kurdi, Pak Dikudi dan kawan-kawan yang sudah di Polres Klaten hari ini di Polres Klaten karena di Klaten ya saya juga tidak ikut ke sana artinya dari pihak keluarganya Pak Subiakto yang tadi Pak Dikudi juga Pak Kurdi mengatakan berangkat ini kita berangkat ke Klaten untuk mediasi yang kedua. Kita tunggu hasilnya aja. Wallahu a'lam bishawab. Namun saudaraku semua, ini diniatkan untuk perjuangan sebenarnya. Sebenarnya seperti ini, warga Islam jamaah itu sebenarnya harus malah melek. Harus tahu, oh ternyata sampai seserakah itu. Oh ternyata Islam jamaah kok sampai anarki seperti itu, digeruduk itu. Hari apa itu? Hari Rabu insya Allah ya. Hari Rabu itu geruduk itu. Saya ngantar anak saya ke sekolahan, Mas Suri ngebel saya. Gus, aku digeruduk orang ribuan jamaah, tolong. Gus, ada teman-teman yang bisa nolong kita. Kebetulan saya ada kawan-kawan yang di Laskar. Laskar ada Laskar Labaik, ada Laskar FJI, ada MMI dan lain sebagainya. Kemudian kita hubungi untuk segera merapat, alhamdulillah. Ya setidaknya untuk pendampingan psikologisnya keluarganya Pak Biakto agar tak terlalu takut lah. Hari Rabu 2 minggu yang lalu digeruduk saya. Lah kita nggak siap-siap. Dia datangnya mendadak. Dan dia mendadak datang dan kita ya otomatis tidak siap dan sedangkan jangkauan para laskar-laskar, para kawan-kawan, sahabat-sahabat kaum muslimin yang akan berapa di situ ya tentunya butuh waktu ya. Saya sudah katakan itu foto aja, siapa yang membuat kerusakan foto aja itu. Kalau memang membuat kerusakan di bangunan yang sudah dibangun itu foto aja, nanti tinggal laporan itu aja, ada pengerusakan gitu aja. Barulah kemudian sekitar jam 8, jam 9 para kawan-kawan laskar sebagian sudah hadir, sudah banyak yang hadir. Namun di sana sudah full penuh dengan polisi, anggota polisi. Karena saya membuat sebaran itu, kemudian Pak Polisi segera langsung ternyata sampai kepada sebaran itu masuk kepada Polres juga akhirnya untuk menjaga ketentraman dan tidak terjadi apa-apa. Polisi sudah meluncur di sana dan mengepung sudah itu puluhan polisi yang berjaga di situ. Akhirnya laskar tidak boleh masuk. Lah apapun itu tapi tidak sampai ada apa-apa, tidak ada, alhamdulillah bidinillah. Saat itu malah ya negosiasi akhirnya permasalahan dilemparkan ke apa itu nanti di Polres Klaten. Dan dua kali ini ya, minggu kemarin sama minggu ini, hari ini sudah diadakan mediasi. Allahu a'lam bishawab, kita nunggu hasilnya ya. Apapun itu ya. Jadi kadang-kadang Islam jamaah itu kadang nggak nengok kalau rasanya bagaimana. Misalnya sahabatnya yang ada di Sleman yang membangun masjid besar menitolak masyarakat situ. Bagaimana perasaannya? Itu malah udah bangun di Sleman itu, di mana di Balong itu malah udah jadi masjidnya. Ya tinggal finishing lah. Dia sudah atapnya udah jadi semua itu, tinggal finishing. Kira-kira udah ratusan juta udah bisa berdiri tapi ditolak oleh masyarakat di sana. Coba bagaimana perasaan? Rasanya bagaimana? Mbok yo wong nepakne awake dhewe. Nah.
Kalau Anda di, dan itu masih banyak, kalau kalau misalnya kita tahu masyarakat masyarakat sekitar tertentu tahu seperti ini akidahnya Islam jamaah, tentunya di berbagai daerah banyak masjid Islam jamaah yang di, tidak dikehendaki oleh masyarakat itu banyak sebenarnya. Mbok mikir, mbok budi luhur sithik. Al jaza min jinsil amal. Pembalasan itu tergantung amalan. Nah, Anda senang ngrutuk koyo ngono kuwi ya jangan salahkan masyarakat-masyarakat yang kemudian di daerah-daerah tertentu bukan balas dendam tapi al jaza memang itu jaza pembalasan, pembalasan dari Allah. Al jaza min jinsil amal. Sebab amal-amal kalian itu. Ya. Maka saudaraku semua, ayo semangat untuk berdakwah, membuka akal sehat pada mereka. Anda itu yang disuruh kutuk-kutuk itu hanya apa bahasa saya, rokyah biasanya nggak tahu apa-apa. Sebenarnya ini hanya untuk menunjukkan eksistensinya perintahnya imam aja. Sebenarnya pun misalnya itu apa hilang misalnya tanahnya itu dianggap hilang diambil Pak Biakto misalnya, imam itu nggak rugi. Yang rugi itu kalau anda terpengaruh itu loh. Kalau anda-anda yang terpengaruh keluar itu imam baru rugi, nggak dapat pemasukan. Ya, lah pembangunan dilarang di situ agar anda tidak terpengaruh di situ, maksudnya seperti itu. Nah, yang ditakutkan bukan bangunannya, tapi pengaruhnya itu. Begonrong. Ya. Begitu saudaraku semua, insya Allah demikian dari saya. Selamatkan sehat, selamatkan waras, dan selamatkan selamat. Akhir da'wana, alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa la takunu kalladhina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinatu.